Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ورتل القرآن ترتيلا. وقال لرجل آمنت بالخراب الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام النار والذي يتتعتع فيه وهو شاق فلا أجر عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه. جماعة الملي ورحمكم الله الحمد لله سكال مجيء من الله سبحانه وتعالى yang telah memberikan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam majelis yang mulia, majelis Al-Quran, majelis teman-teman yang syurga. Mudah-mudahan perkumpulan kita bukan hanya sekedar perkumpulan di dunia, akan tetapi kita semua bisa berkumpul di jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Berbahagialah bagi kita sekalian yang bisa hadir di majelis ilmu, majelis teman-teman syurga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di majlis ini pada kesempatan kali ini kita mudah-mudahan menjadi apa yang dikategorikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yaitu orang yang kelompok yang terbaik, orang-orang yang terbaik. Khairum man ta'allama al-Qur'an. Sebaik-baik di antara kalian kata baginda Nabi adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an Al-Karim. Baik. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurahkan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara kita yang semuanya. Tema kajian pada sore ini adalah tahsin dan tajwid di dalam membaca Al-Qur'an Karim. Tahsin dan tajwid sebetulnya maknanya sama, ya. Jawwala yujawwilu, hassana yuhassinu. Artinya membaguskan, ya. Membaguskan. Bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasi Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Maksud daripada zayyinul Qur'an di sini bukan hanya sekedar dengan langgar, bukan hanya sekedar dengan maqaman lagu-lagu dalam Al-Qur'an, bayani, ros, jiharkan, sikah. Akan tetapi pada dasarnya adalah zayyinul Qur'an itu menghiasi Al-Qur'an itu dengan memenuhi hak-hak setiap huruf, tidak ada huruf yang terzalimi. Ya, tidak ada huruf, satu pun huruf yang terzalimi, hak-haknya terpenuhi. Ada memang orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan dengan suara bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada yang diberikan anugerah suara bagus. Tapi orang yang mahir ya membaca Al-Qur'an ya itu sedikit sekali. Mungkin untuk orang awam bagus bacaannya. Wah,
si fulan itu, si fulana bacaannya bagus. Akan tapi menurut ahli ilmi, menurut orang-orang yang belajar, para alim ulama, ketika mendengarkan baca Al-Quran itu bukan hanya terpaku pada suaranya saja, akan tapi dari segi makhrajnya, sifatnya, ahkamnya, kemudian dari segi keseimbangan hurufnya, ketebalan tipisnya, nah itu diperhatikan sekali. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita namakan, berikan nama untuk kajian tahsin, ya, itu dengan nama riyadhatul lisan. Riyadhatul lisan, latihan lisan, ya. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala dalam nuzumannya kitab Al-Muqaddimah, beliau mengatakan, "Laisa baini wa baina tarkihi illa riyadhatun min bifaqihi." Ada iklan di sana. Baik, saya ulangi ada sedikit. وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ إِلَّا رِيَاضَةٌ لِإِنْ بِفَقِّهِ. Sedikit kencang, kurang panjang. Baik, riyadhatul lisan. Riyadhatul itu apa sih? Riyadhatul itu artinya latihan, ibu-ibu dan bapak sekalian, ya, latihan. Nah, ilmu Al-Quran adalah ilmu praktik, Pak. Ilmu Al-Quran adalah ilmu praktik. Al-Quran disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu praktik atau yang disebut dengan talaqqi. Talaqqi itu ada dua unsur. Pertama, guru membacakan, ya, membacakan Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Iqra. Surat apa itu? Surat Al-Alaq. Iqra. Itu malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dan seterusnya. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam cara dibacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian murid mendengarkan, itu yang pertama, guru membacakan. Kemudian yang kedua, murid memperdengarkan bacaan Al-Qur'an kepada gurunya, hasil daripada dia mendengarkan daripada gurunya. Itulah talaqqi. Ya. Maka bohong kalau kita istilahnya sudah bisa membaca Al-Quran ataupun bisa menguasai ilmu tajwid, tapi hanya sekedar dalam teori, tidak dengan praktik. Karena pada dasarnya ilmu Al-Quran itu adalah apa? Praktik, bukan teori. Teori itu lahir daripada praktiknya. Para ulama yang menyusun
kemudian merumuskan teori-teori. Hasil dari mana? Hasil daripada mereka talaqqi kepada guru-gurunya, bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dari siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita riyadhah, artinya latihan al-lisan. Diambil daripada perkataan Imam Ibnu Jazari, saya tuliskan kata-katanya beliau. Wah, bisa dari. Dalam kitabnya Al-Muqaddimah Manzumah Al-Imam Ibnu Jazari, beliau mengatakan وليس بينه وبين تركه saya lupa tulisannya, khatnya. Kebaca? Kurang besar ya? Walaysa. Ini perkataan daripada Al-Imam Ibnu Jazari dalam manzumahnya kitab Al-Muqaddimah. Sepertinya gak pakai speaker juga udah kenceng ya. Sudah jelas? Baik. Walaysa bainahu, dan tidak ada bedanya ya, bainahu, antara orang yang pernah belajar tajwid, orang yang pernah belajar tahsin, wa baina tarkihi, dan orang yang tidak pernah belajar. Kita ikut daurah kemana-mana dengan Syekh Fulan, dengan Ustadz Fulan, ya, kemana-mana kita ikuti daurah tajwid, ya. Ada misalkan daurah Al-Quran bersanad, ya, kemudian harganya 1,5 juta ada loh, ya, 1,5 juta selama 10 hari di hotel mana gitu. Nah, itu untuk daurah, ya. Akan tetapi itu menjadi nol ibu-ibu dan bapak sekalian kalau dari daurah tersebut kita tidak pernah praktek, kita tidak pernah latihan, kita tidak pernah menyetorkan bacaan kita kepada guru, tidak pernah talaqqi. Dalam ilmu Quran itu, ilmu tajwid khususnya, 80% praktek, 20%-nya baru teori. Ya, 80% prakteknya, sedangkan sisanya sedikit adalah teori. Baik. Sekali lagi, walaysa bainahu wa baina tarkihi, dan tidak ada bedanya antara orang yang belajar ilmu tajwid dan orang yang meninggalkan ilmu tajwid, tidak pernah belajar, illa riyadhatun mri'in bi faqihi, kecuali orang yang belajar ini melatih lisannya, melatih rahangnya. Ya, melatih lisannya untuk fasih di dalam membaca Al-Qur'an. Baik. Masih ingat artinya, masih ingat ya? Apa? Coba. Walaysa bainahu, dan tidak ada bedanya antara orang yang belajar tajwid dengan orang yang meninggalkan tajwid, illa riyadhatun mri'in, kecuali orang yang belajar tajwid ini melatih lisannya untuk fasih di dalam membaca Al-Qur'an. Nah itu. Baik. Oh.
Baik. Jamaah rahimakumullah, lantas kemudian apa sih yang dimaksud dengan ilmu tajwid ini, ilmu tahsin ini, ya? Dalam kitab manzumahnya Al-Imam bin Mujazzari rahimahullah taala, ya, dalam bab ahkam tajwid beliau mengatakan, ya, sebelum ya apa namanya membahas itu, kita akan runut terlebih dahulu ya dari pembahasan awal. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala beliau mengatakan wal akhdhu bi tajwid hatmun lazim man lam yujawwid al-Qur'an akhiru. Sekali lagi, wal akhdhu bi tajwid hatmun lazim man lam yujawwidil qur'ana athim. Beliau mengatakan wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazim, hukum kita membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid hatmun lazim, kata beliau, wajib hukumnya. Terkena setiap individu yang mukallaf tentunya ketika mereka membaca Al-Qur'an, maka wajib hukumnya memakai ilmu tajwid. Hukumnya berarti apa? Secara kepribadi kewajiban itu menimpa, berarti fardu ain. Kita baca Al-Qur'an, baca Al-Fatihah, mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu hukumnya bagi kita yang membaca Al-Qur'an, maka wajib memakai tajwid. Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan akhir, itu wajib kita membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Kemudian kata beliau, man lam yujawwidil qur'ana akhiru, barang siapa yang tidak memakai tajwid di dalam membaca Al-Qur'an, ya, kata beliau, akhiru, dia berdosa. Ya, berdosa di sini kita harus harus jelaskan. Baik, maksud daripada dosa di sini adalah Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah mengatakan ada dua kelompok. Orang yang membaca Al-Quran, yang pertama adalah muhsin, ma'jur. Yang kedua adalah ma'zur. Ya, baik. Muhsin ma'jur apa artinya? Itu orang yang mahir di dalam baca Al-Quran. Dia mempunyai keutamaan. Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Ini orang yang mahir di dalam baca Al-Qur'an, kata Nabi SAW adalah mereka bersama para malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil bararah, itu mempunyai keutamaan mereka berkumpul dengan para malaikat yang mulia. Walladhi, nah ini muhsin ma'jur. Ada dua, ada yang kedua itu ma'zur, orang-orang yang uzur. Ya, yaitu walladzi yatata'u fihi wa huwa syaqqun falahu ajrani. Kemudian ada orang yang terbata-bata, Pak Ibu sekalian, yang membaca Al-Qur'an itu terbata-bata. Ya, terbata-bata. Maka kita kategorikan yang terbata-bata itu. Ada yang ma'dzur, ada yang ghairu ma'dzur.
pernah belajar, dia terus belajar. Ibnu Jazari, ya, Athim, Athim, berdosa, dikeluarkan, itu siapa? Orang yang ma'zur, orang yang kena uzur, diantaranya tadi, orang yang mungkin secara fisik dia normal, ya. Kemudian kedua, Yeah.
walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam itu huruf, akan tetapi alif itu huruf tersendiri, lam itu huruf tersendiri, mim itu huruf tersendiri. Sekedar dia belajar belajar atau tidak tanya juga bisa ada gurunya ya, gurunya itu belajar kepada siapa, fulan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hakadha min ilayna wasallam, begitulah Al-Qur'an sampai kepada kita ya dengan talaqin. Dan di dalam talak itu adalah riyadhatul lisan, riyadhatul mri'in bi faqih. Ya, seseorang dia belajar teori, kemudian Syekh, saya mau share satu kisah yang menarik sekali. Saya juga sering menyampaikan ini. Mu'ad adalah seorang hafid cilik orang Mesir yang pernah viral dan pernah diwawancari oleh Syekh Fahad Al-Kandari. Syekh Mu'ad ini dari rumahnya sampai dengan ke majlisnya, ke tempat syekhnya itu kurang lebih 45 menit. Mungkin dari sini ke lebih panjang lah. Ya, dari sini ke lebih panjang itu mungkin adalah sekitar 10 menit atau lebih panjang maju sedikit. Itu perjalanan maksudnya.
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Coba Pak, mungkin dari segi suaranya itu tidak kurang gitu ya. Mereka mendengarkan Al-Quran, mereka menangis. Padahal mereka tidak ngerti loh. Mereka tidak faham itu, bacaan Al-Quran tidak faham sama sekali. Maka tapi mereka, mengapa? Menangis. Karena setiap huruf demi huruf yang dibacakan ketika ya ilmu tajwid dipakai, tidak melanggar daripada koridor-koridor yang ditetapkan para ulama, itu mengandung mu'jizat. Mengandung mu'jizat. Ya. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam surah Al-Maun ya, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang dalam salatnya mereka lalai. Di antara tafsiran lalai ini adalah mereka tidak memperhatikan bacaan di dalam salatnya, khususnya mak di dalam Al-Fatihahnya. Karena baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan la salata, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Bagi orang yang tidak membaca Ummul Kitab, tidak sah salatnya. Ya, mau ngapain salat? Tidak sah salatnya kalau tidak baca Al-Fatihah. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ahli qiraat mengatakan bahwa di antara kita tidak membaca Al-Fatihah ya, itu kita terjerumus pada kesalahan-kesalahan yang sifatnya fatal dan merubah makna Al-Fatihah. Contoh misal ayat pertama ya, dalam riwayat Hafs ya, surah Al-Fatihah itu bismillahirrahmanirrahim, dibaca bismillahirrahmanirrahim, itu bukan Fatihah apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim, baca alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka kalau satu ya, membaca Fatihah kita bermakna kepada makna yang sudah. Atau kalau kita tidak mampu membaca Al-Fatihah dengan baik, jangan pernah ya, kita beranikan diri menjadi seorang ya. Karena apa? Dia bukan hanya sekedar membawa salatnya, tetapi membawa jamaahnya. Bagaimana salatnya, salat jamaahnya itu sah? Bahkan dalam sekitar itu dijelaskan ada beberapa apa namanya pembahasan Al-Fatihah, ada berapa tasydidnya dan seterusnya ya, dia masukkan beberapa misal ada orang yang baca harusnya iya ya itu Fatihah. Itu
kemudian wazinatul adzan, bacaan Al-Qur'an menjadi indah sekedar karena indah suara atau ya. Nah, kemudian baik itu saat tilawah tadarus ataupun ada saat talaqqi masih sama makna dengan kemudian yang dimaksud dengan tajwid itu apa? Ada kriteria bacaan itu sudah bertajwid ataupun tidak. Imam Jazari mengklasifikasikan, memberikan ya rukun-rukun seseorang itu sudah bertajwid atau belum, itu ada 6 poin. Saya tulis ya. Terlalu jauh ya? Ya, i'ta'ul hurufi haqqaha.
Itu yang pertama. Yang kedua, min sifatin laha wa mustahakkoha. Min sifatin laha wa mustahakkoha. Baik. Kita jelaskan. Saat sukun. Huruf ta itu, sifat yang dimiliki huruf ta itu adalah diantaranya mengalir nafas. Baik. Kita baca huruf at ini. Coba dengarkan. At, kalau tidak ada nafas, berarti bukan. Tidak ada nafas yang mengalir, berarti bukan. At. Itulah huruf ta. Ataupun misal dalam keadaan fathah misal ya. Dalam kalimat tabat ta, ta-nya tetap harus ketika ada, ketika dia berharakat ta, tapi tidak sederas sebagaimana yang sukun. Tabat yada. Nah, kalau tidak ada nafas yang mengalir, berarti itu bukan huruf ta. Itulah sifat lazimah. Ya. Bisa difahami ya? Yuk, sedikit-sedikit kita belajar. Nah, itu maksud daripada hak di sini adalah hak huruf. Maksud daripada hak huruf adalah sifat lazimah. Nah. Sifat lazimah ini juga terbagi nanti, ya. Ada namanya terbagi lagi. Ada sifat mutadadah, ada sifat ghairu mutadadah. Lazimah juga terbagi kepada dua. Satu, mutadadah, dua ghairu mutadadah, artinya berlawanan, punya lawan. Mengalir nafas, ini tidak mengalir nafas. Mengalir suara, ini tidak mengalir suara. Nah, mutadadah berlawanan, ya. Ghairu mutadadah, tidak punya lawan, ini sendiri independen, ya, tidak punya tidak punya lawan, ya, dia sendirian, ya. Nah, contoh misal sifat
qalqalah, memantul, ya. Contoh seperti itu. Memantul kemudian ada kecelakaan. Ini insyaallah. Lanjut, Pak, Bu. Tidak bosan? Thank you.
Jadi yang sudah sepuh-sepuh itu inilah gitu ya, mengaragap diri gitu ya. Merasa gitu ya. Kalau saya itu tidak mampu, ada yang lebih mampu. Karena kata Nabi, ya ummukum aqra'uhum. Yang paling berhak menjadi imam di antara kalian adalah orang yang paling mengerti Al-Qur'an. Orang yang paling fasih dalam membaca Al-Qur'an. Ahli Al-Qur'an itu diistimewakan loh oleh Nabi. Ya, mereka ketika gugur di medan Uhud, mereka dicari. Yang pertama dicari oleh Nabi SAW adalah siapa? Ahli Al-Qur'an. Dimuliakan sekali ya. Ahli Al-Qur'an. Ahli Al-Qur'an adalah ahli Allah, keluarganya Allah. Makanya kenapa Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Gitu. Yang ketiga, waraddu kulli wahidin asli. Perhatikan makhrajnya. Yang keempat, wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Pakai yang mana jadinya? Yang ini. Oh. Jangan lupa. Yang keempat, wah enggak ada. Yang keempat, wallafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Nah, wallafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Ya, itu komponen yang keempat yang harus dipenuhi. Wallafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Tidak mengucapkan huruf hijaiyah sembarangan. Setiap komponen dari pertama tadi apa? Dari sifatnya, kemudian makhrajnya, ya. Kemudian apa? Apa lagi? Ahkam tajwidnya, kemudian mizanul hurufnya, keseimbangan setiap hurufnya kita harus perhatikan. Tapi harus dengan catatan,
bighairi ma takallufi, dengan tidak takalluf, tidak berlebihan. Ya sudah benar, baca Qur'annya sudah benar, sudah tajwid, akan tapi takalluf, sehingga dia baca Al-Qur'an satu halaman. Thank you.
Thank you.